Halo Sobat JM, welcome to JM Scope. Ya, kayaknya ngeband terus jadi terkenal itu adalah sebuah cita-cita utama kalau kita bermusik, iya gak sih? Tapi apa jadinya ketika lo lagi asik-asiknya ngeband, asik-asiknya berkarya, asik-asiknya berkreativitas, gak taunya lo malah dipecat cuy sama teman-teman band lo. Dan udah gitu, ketika mereka mecat lo, mereka malah makin sukses. Gimana coba perasaan lo? Nah, pada episode kali ini gue akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa pemecatan personil band yang membawa berkah di dunia rock and roll. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu dan tekan tombol notifikasi supaya lo bisa dapat pemberitahuan kalau gue update konten baru. Sebelum masuk ke yang pertama, Ngops Dolls. Enak, padahal gak ada. Ya, kita langsung masuk ke yang pertama. Metallica memecat Dave Mustaine pada tahun 1983. Gue kutip dari Kerrang.com, 11 April 1983 menjadi hari yang menentukan di dalam sejarah musik heavy metal. Pada jam 10 pagi, seorang gitaris harus dibangunkan secara urak-urakan sama teman bandnya sendiri. Siapakah teman-teman band itu? Yaitu ada James Hetfield, Lars Ulrich, dan Cliff Burton. Yap, mereka adalah personil awalnya Metallica. Dan gitaris yang dibangunkan oleh mereka adalah Dave Mustaine, gitaris pertamanya Metallica. Jadi nampaknya malam sebelum si Dave Mustaine ini dibangunkan, dia telah mabuk-mabukan, men. Sampai akhirnya membuat si Dave Mustaine ketiduran di studio tempat latihannya Metallica di Music Building, Queens, New York. Sebelum kejadian itu terjadi, Metallica telah berada di New York untuk bermain di dua gigs sebelum debut album pertama mereka bersama produser Paul Curcio. Nah, gig pertama ada di Paramount Theater di Staten Island. Gig kedua mereka lakukan di tempat terkenal, yaitu di Brooklyn, nama tempatnya Elmore atau Lamore. Nah, saat Metallica melakukan gig pertama, terjadi ketegangan di sini. Jadi diduga di gig pertama itu Mustaine mabuk dan berteriak melecehkan band lain yang sedang soundcheck. Nah, itu kan kejadian malu-maluin banget ya sebenarnya buat Metallica. Ini ngapain sih gitaris gue mabuk terus rese ngata-ngatain band lain? Dan sebetulnya kejadian memalukan seperti itu bukan pertama kali yang dilakukan oleh Dave Mustaine. Masih gue kutip dari Kerrang.com, semua personil Metallica ini suka minum cuy, alkoholik. Tapi kadang si Mustaine ini suka nakis yang aneh-aneh. Artinya dia selain alkoholik, dia juga mungkin pakai drugs gitu kali ya, atau ngeboti ya, makanya dia jadi agresif. Kemudian di pagi hari setelah kejadian memalukan itu, Dave Mustaine dibangunkan dari tidur ya, dan diberitahu oleh teman-temannya kalau mereka itu udah muak sama kelakuan dan attitude-nya Dave Mustaine. Dan pemecatan pun terjadi. Jadi Dave dipecat sama teman bandnya sendiri, tasnya udah dipackingin, dan tiket perjalanan pulang Dave Mustaine pun udah dibooking. Terus dalam kondisi shock dan hangover gitu ya, si Dave nanyain, aduh, kira-kira ini jam penerbangan balik gue nih jam berapa nih? Tapi ironisnya, there was no flight. James Hetfield dan kawan-kawan malah ngebeliin dia tiket bus, man. Nah, si Dave Mustaine ini kan mesti pulang dari New York ke California. And you know what? Perjalanan dari New York ke California by bus atau jalur darat itu adalah selama 4 hari, men. Sadis ya ini James Hetfield dan kawan-kawan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, men, 10 hari sebelum pemecatan itu terjadi, James Hetfield dan kawan-kawan udah ngerekrut Kirk Hammett untuk ngegantiin Dave Mustaine. Setelah pemecatan Dave, karir Metallica semakin melejit dan mereka pun semakin terkenal. Berkah, men, berkah. Nah, tapi ada fakta menarik di balik pemecatan Dave. Gue kutip dari Loudwire. Jadi di perjalanan pulang di dalam bus nih ya, setelah si Dave dipecat, dia kan kesal banget tuh, kayak gitu ya. Gue lagi asik-asiknya ngeband di Metallica, malah dipecat. Udah gitu gue malah banyak banget nyiptain lagu buat album pertama mereka yang akan debut gitu ya. Nah, si Dave ini mencoba mengalihkan amarahnya dengan menulis lirik-lirik lagu baru. Karena doi gak punya kertas, akhirnya dia menemukan selembar kertas, selembar flyer yang isinya adalah kampanye yang dilakukan oleh Senator Alan Cranston. Jadi ada sebuah pesan di bagian depan kartu tersebut atau flyer tersebut. Bunyinya gini, "The arsenal of Megadeth can't be read." Nah, ini tuh mengacu pada penimbunan senjata nuklir ya, yang artinya gudang penimbunan senjata nuklir ini gak bisa disingkirkan. Kemudian setelah mikir panjang, si Mustaine tuh kayak, anjir, kayaknya Megadeth bagus juga nih kalau gue jadi nama bandnya. Apalagi kalau huruf A-nya
gue ilangin jadi Megadeth ya, tetap aja sih vokalnya Megadeth. Nih tulisannya kayak gini nih, Megadeth. Nah, berdasarkan rasa dendam karena telah dipecat oleh teman-temannya sendiri, akhirnya Dave Mustaine pada tahun yang sama di tahun pemecatan, yaitu 1983, dia memutuskan untuk bikin band lagi namanya Megadeth. Dan terbukti Megadeth pun bisa terkenal dan menyaingi Metallica. Wow, jadi ini peristiwa pemecatan ini membawa berkah untuk keduanya ya, untuk Metallica dan juga untuk si Dave Mustaine. Peristiwa pemecatan personil yang membawa berkah yang kedua yaitu pemecatan yang dilakukan oleh Pink Floyd terhadap Syd Barrett. Pink Floyd, band asal Inggris ini pertama kali dibentuk oleh Syd Barrett pada tahun 1965. Member lain Pink Floyd adalah Roger Waters as a bassist, Nick Mason as a drummer, and Richard Wright as a keyboardist. Syd Barrett sendiri, dia adalah seorang vokalis dan juga gitaris di Pink Floyd. Nah, kemudian berkat kejeniusannya dalam menulis lagu dan mengaransemen lagu, Syd Barrett berhasil menjadikan Pink Floyd sebagai ikon band psychedelic rock kepada masanya. Jadi karya-karyanya si Syd Barrett ini dianggap beyond oleh orang-orang pada masa itu, man. Dia tuh sering banget ngelakuin eksperimen gitu ya dalam bermusik. Contohnya, pada saat itu dia sering banget ngisi echo untuk gitarnya. Yang pada saat itu belum banyak orang yang kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Tapi sayang, di tahun 1968, 3 tahun setelah Syd Barrett mendirikan Pink Floyd, dia harus dipecat oleh teman-temannya sendiri karena mengidap skizofrenia. Jadi gini ceritanya, pada era 60-an itu sebenarnya banyak band-band keren lain juga yang bermunculan. Contohnya ada Led Zeppelin, ada The Rolling Stones, ada The Doors. Nah, tapi yang menjadikan Pink Floyd berbeda dari yang lain adalah musiknya, men. Seperti yang gue bilang tadi, entah itu karena isian si Syd Barrett yang unik, atau juga karena ketika mereka tampil live, mereka tuh selalu nyuguhin pertunjukan lighting dan asap-asap yang akhirnya menjadikan trademark untuk mereka. Oh, Pink Floyd manggung nih, kayaknya asik nih untuk ngetrip. Jadi tujuan mereka ya emang mereka mau ngasih pertunjukan yang kesannya trippy, men. Kemudian di era 60-an, narkoba yang namanya LSD itu lagi marak banget, cuy. Nah, Syd Barrett sering pakai LSD untuk mengeksplor kekreativitasannya sampai akhirnya mengakibatkan dia mengidap penyakit skizofrenia. Gua kutip dari biography.com, teman-temannya Syd ini mulai khawatir sama kesehatan mentalnya ketika mereka manggung di Fillmore West, San Francisco. Jadi di panggung tiba-tiba kok si Syd ini mendetune gitarnya, cuy. Jadi kagak nyambung, kagak harmonis. Udah gitu kadang dia cuma mainin satu nada doang, atau bahkan kadang dia juga nggak main sama sekali, kata teman-temannya. Dan kemudian ketika diundang ke Amerika untuk datang ke acaranya Dix Clark American Bandstand, ketika ditanya-tanya sama hostnya, si Syd ini cuma ngasih tatapan katatonik, men. Cuman kayak, lu tau gak katatonik apaan? Nih gue ngasih tahu. Nah, kita lihat dulu ya video wawancaranya ya. The latest release, gentlemen. You know, pardon me, let me just sneak in here, sit tight. The latest release, gentlemen. You know, pardon me, let me just sneak in here, sit tight. What do you think of American food having eaten here for 2 days? Does it please you or displease you? Well, all we've had really is 2 cheeseburgers each, I think. That's not a... Bukan, tatapannya kosong banget kan? Takos lah kalau kata kita bilang mah ya. Tapi ya, lu perhatiin deh pertanyaan hostnya. Menurut gua hostnya tolil sih. Boro-boro nanyain soal musik, dia malah nanyain makanan, cuy. Gimana makanan di Amerika, bla 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 bla. What the heck? Mungkin gak sih si Syd itu ngasih pandangan kayak gitu karena dia kesel gitu sama si hostnya. Terus gak sabar pengen nampol. Makanya tatapannya begitu. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, coba. Dan masih gua kutip dari biography.com, kejadian yang menunjukkan penyakit Syd ini makin parah adalah ketika Pink Floyd sedang tur, si Syd ini tiba-tiba gak mau keluar, cuy, dari bis gitu ya, padahal udah nyampe. Atau kadang dia suka pergi gitu aja, men, ketika Pink Floyd mau manggung. Tapi ada satu bagian cerita menyedihkan sih kalau menurut gua kutip dari ultimateclassicrock.com. Jadi saking teman-temannya si Syd ini gak mau Syd ikut manggung karena malu-maluin gitu ya, ada kejadian si Rick Wright ini harus bohong sama Syd, cuy. Jadi dia bilang ke Syd, "Syd, men, kayak gua harus beli rokok dulu nih, keluar sebentar ya." Dia bilang gitu ke si Syd, tapi ternyata dia malah manggung sama Pink Floyd, cuy. Terus si Syd ditinggalin gitu aja gitu di apartemennya. Jahat gak sih, men? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Karena merasa khawatir sama kesehatannya Syd Barrett, akhirnya pihak manajemen Pink Floyd manggil David Gilmour untuk ngambil alih tugasnya Syd Barrett di atas panggung. Padahal waktu itu David Gilmour masih jadi gitarisnya band Jokers Wild.
Kemudian, kondisi Syd Barrett ini kan udah nggak memungkinkan banget nih untuk diajak naik ke atas panggung ya. Memasuki tahun 1968, sebenarnya Pink Floyd niatnya baik sih. Kayak, duh gimana caranya nih ya setelah kedatangan David Gilmour, tapi personil kita tetap jadi 5. Akhirnya teman-temannya Syd mencoba mengatur supaya Syd jadi penulis lagu, tapi di belakang layar. Nah, jadi doi nggak perlu ikut manggung tuh kalau mereka ada gigs. Masih gua kutip dari ultimateclassicroad.com, ide untuk menjadikan Syd penulis lagu di belakang layar ternyata nggak bertahan lama, men. Setelah menghadapi dilema, artinya kalau Pink Floyd mempertahankan Syd Barrett tetap di dalam band, mungkin itu akan menjadi sebuah beban. Tapi di sisi lain, Syd ini adalah seorang teman dan juga salah satu pendiri Pink Floyd. Jadi dilema banget nih di dalam manajemen Pink Floyd. Kalau gue gak mecat Syd Barrett, dia pasti akan terus malu-maluin dan kayaknya akan jadi beban deh. Tapi kalau gue mecat, dia kan temen gue ya. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 6 April 1968, Pink Floyd officially memutuskan dan mengumumkan Syd Barrett sudah tidak bersama Pink Floyd lagi. Dan nampaknya keputusan mereka untuk memberhentikan Syd Barrett adalah keputusan yang tepat. 5 tahun setelah kepergian Syd, Pink Floyd merilis album yang berjudul The Dark Side of the Moon. Dan lewat album itu, Pink Floyd akhirnya meraih puncak popularitas. Berkah, men. Tapi sedih ya sebenarnya Syd Barrett nih ya. Next, peristiwa pemecatan personil band yang membawa berkah berikutnya adalah peristiwa pemecatan Brian Jones yang dilakukan oleh The Rolling Stones. This is the saddest story in music history sih kalau menurut gue, men. Dengan era dan negara yang sama kayak Pink Floyd, artinya band ini berasal dari Inggris, Brian Jones membentuk The Rolling Stones pada tahun 1962. Member Rolling Stones pada saat itu adalah Brian Jones as a guitarist, Mick Jagger as a vocalist, Keith Richard as a guitarist, Charlie Watts as a drummer, and Bill Wyman as a bassist. Gua kutip dari ultimateclassicrock.com, di dalam sebuah memoir yang dicatat oleh Bill Wyman pada tahun 1990, dia mengatakan kalau Brian Jones ini adalah the true leader-nya The Rolling Stones. Dengan kata lain, Brian Jones yang membentuk The Rolling Stones, dia juga yang nemuin nama The Rolling Stones, dia yang memilih membernya, dia yang menentukan musik apa yang akan mereka mainkan, dan dia juga yang mencarikan gigs untuk The Rolling Stones. Nah, kalian bisa bayangin tuh perannya Brian Jones untuk The Rolling Stones saat itu. Kalau dari ceritanya si Bill Wyman sih, ya emang menggambarkan ya kalau Brian Jones ini serius banget dan emang the true leader-nya The Rolling Stones. Karena effort dia untuk The Rolling Stones tuh luar biasa banget, men. Bahkan sampai nyari panggung segala. Yang notabene-nya itu adalah tugasnya seorang manajer. Tapi nampaknya sejak awal pembentukan sudah ada kecemburuan yang ditujukan kepada Brian Jones oleh Mick Jagger dan juga Keith Richard. Jadi ternyata mereka nih gak seneng sama si Jones karena Jones ini membayar dirinya sendiri lebih banyak 5 pound sterling daripada yang lain. Nah, jadi ketika mereka manggung terus dapat bayaran kemudian dibagi rata, tapi si Jones memilih untuk gue kan senior ya, dan gue juga kan yang paling berjasa nih di The Rolling Stone, jadi please deh, gue dapat bagian lebih. Tapi ternyata hal itu malah menimbulkan kecemburuan dan ketidaksenangan Mick Jagger dan juga Keith Richard. Ini gue kutip dari artikel loh ya, bukan pendapat gue sendiri. Tapi di tahun 1969, kabar super duper mengejutkan muncul di media. Masih gue kutip dari ultimateclassicrock.com. Pada 9 Juni 1969, Brian Jones mengumumkan kalau dirinya sudah gak lagi bersama The Rolling Stones, band yang dia dirikan. Jadi dia bilang, I no longer see eye to eye with the others over the discuss we are cutting. I want to play my kind of music, which is no longer the Stones music. The music Mick Jagger and Keith Richards have been writing has progressed at the tangent as far as my own taste is concerned. Kabar keluarnya Jones dari The Rolling Stones mengejutkan banyak fans saat itu. Tapi ternyata orang-orang di dalam musik industri dan juga terutama teman-temannya Brian Jones di The Rolling Stones itu nggak kaget-kaget banget, cuy. Kenyataannya adalah Mick Jagger dan kawan-kawan telah memecat Jones sehari sebelum pengumuman itu terjadi. Tapi mereka membiarkan Jones untuk memutuskan gimana caranya ya supaya gue nyampein ke publik. Dan tragically, beberapa minggu setelah Jones mengumumkan kalau dia sudah nggak bersama The Rolling Stones lagi, Jones ditemukan tewas di kolam renang rumahnya. What a tragic story in the music history. Jadi cerita singkatnya kenapa si Brian Jones akhirnya dipecat sama The Rolling Stones tuh gini. Ya, masih gue kutip dari ultimateclassicrock.com. Jadi secara musikal, kemampuan Brian Jones ini
udah gak perlu diraguin lagi lah. Bahkan dia udah kayak dewa cuy pada saat itu. Dia menguasai memainkan lebih dari satu alat musik. Dia itu bisa main gitar, dia bisa main harmonika, dia bisa main cello, dia bisa main harpa, dia bisa main saksofon, dia bisa main cewek, dia bisa main gundu. Pokoknya banyak lah. Bahkan gitarisnya Led Zeppelin, Jimmy Page, bilang kalau dia itu musisi yang hebat banget, men. Jadi pada waktu itu, si Jimmy Page ini pernah ngeliat si Jones manggung nih. Jones main gitar, bawain lagunya Elmore James. Jimmy Page saat itu terkesan banget karena dia tahu banget sama lagu itu, men. Dan dia ngerasa si Jones ini mainin lagu itu secara sempurna. Page bilang Jones adalah musisi yang hebat. Nah, waktu itu The Rolling Stones udah lumayan cukup terkenal. Dan tentu saja, di era itu, selain eranya banyak musisi yang bermuncul, tentunya era untuk drugs juga yang bermunculan. Dan Brian Jones adalah salah satu musisi yang memakai drugs untuk mengeksplor kekreativitasannya, sama seperti Syd Barrett. Dan secara nggak sadar, kecanduan dia terhadap drugs dan alkohol ini membawa perangai buruk untuk Rolling Stones. Masih gue kutip dari ultimateclassicrock.com. Jadi si Jones ini sering banget absen men dalam sesi latihan dan rekaman. Dan hal itu kadang menyulitkan si Keith Richard. Jadi si Keith Richard ini sering banget kecipratan gitu ya untuk ngisi tugasnya sebagai gitaris, yaitu ngisi rhythm, udah gitu juga ngisi lead, yang notabene ngisi lead itu adalah tugasnya Brian Jones. Akhirnya karena attitude Brian Jones yang terkesan semena-mena ini, The Rolling Stones memutuskan untuk memecat Brian Jones. Jadi mereka menganggap kayaknya si Brian Jones ini udah lupa sama visi misi awalnya The Rolling Stones. Ya iyalah, secara lu kalau ngeband kan lu punya tujuan sukses gitu ya. Lah ini lu malah ngadepin temen lu yang kecanduan drugs gitu ya. Ya biarpun dia jago, tapi akhirnya attitude-nya malah jadi jelek. Sampai akhirnya keputusan terberat di The Rolling Stones itu pun harus terjadi. Dan terbukti setelah Brian Jones dipecat, karirnya The Rolling Stones semakin melejit. Bahkan ya, mereka nih sekarang jadi salah satu band legend ya di dalam dunia musik. Ya, gue hanya bisa menceritakan secara garis besar ya tentang pemecatan Brian Jones ini. Karena kalau gue ceritain seluruh kisahnya Brian Jones, kayak ini nggak cukup untuk satu episode sih. Panjang banget! Mungkin ini bisa ya jadi konten berikutnya ya untuk gue bahas. Gimana menurut kalian? Setuju nggak kalau gue bahas khusus tentang Brian Jones? Komen di bawah. Peristiwa pemecatan personil band yang membawa berkah berikutnya adalah peristiwa pemecatan Bongky, Indra, dan Pai yang dilakukan oleh Bim Bim Slank. Siapa sih yang gak tahu Slank? Udah gila kali itu kalau gak tahu mereka. Kutip dari slank.com, Slank resmi berdiri di Jakarta pada tahun 1983 dengan punggawa awal Bim Bim sebagai drummer, Denny BDN sebagai bass, Erwan di vokal, Kiki di gitar, dan Bongky di gitar. Gonta ganti personil sampai 14 kali, nggak bikin Slank nyerah gitu aja men dalam berkarir. Nah, sebetulnya Slank ini mulai mendapatkan popularitasnya di formasi mereka yang ke-13, alias Slank formasi 13. Personil Slank formasi 13 adalah Kaka sebagai vokalis, Bim Bim sebagai drummer, Pai sebagai gitar, Bongky sebagai bassist, dan Indra Kadarsi sebagai keyboardist. Gua kutip dari kumparan.com, Slank formasi 13 ini telah menelurkan 5 album selama masa karirnya. Namun di tahun 1996, tepat setahun setelah album kelima mereka yang berjudul Minoritas itu rilis, Bim Bim mesti memecat Pai, Bongky, dan Indra. Bahkan setelah pemecatan itu terjadi, mereka sempat baper-baperan nih cuy. Nah, di sebuah wawancara di channelnya DMH Project. Iya, itu ujung-ujungnya paling parah tuh ya. Bagi gue sih itu puncaknya. Puncaknya itu memang udah benar-benar gelap, udah benar-benar sendiri-sendiri. Udah, nggak nyambung lah. Udah masing-masing sibuk dengan drugsnya masing-masing. Karena tadi drugs tadi ini juga akhirnya bikin lingkungannya kebangun sendiri-sendiri. Oke. Nah, teman gue sendiri. Oh, ya, udah masing-masing ini, ya. Ini sendiri. Jadi udah nggak terlalu ngumpul lagi gitu. Oh. Terus ingat gue begitu. Pai bilang penyebab Slank formasi 13 bubar itu adalah karena drugs. Jadi Pai bilang waktu itu puncaknya adalah ketika setahun setelah album Minoritas keluar, masing-masing personil tuh udah gak nyambung karena kecanduan mereka terhadap drugs gitu ya. Nah, akhirnya terbentuklah lingkungan sendiri-sendiri, men. Sedangkan, di sebuah wawancara di MTV, banyak yang bilang Slank tuh bubar karena drugs. Tapi kalau gue sih lebih apa ya, gue menginginkan di Slank tuh solidaritas gitu ya. One for all for one gitu ya.
Cuman di saat kita masih muda, tiba-tiba terkenal, punya 5 album, udah gak kuat mental. Akhirnya masing-masing egonya tinggi. Bim Bim menyampaikan, problem utamanya pada saat itu sebenarnya adalah bukan drugs, tapi lebih ke egoisme masing-masing yang tinggi, kata Bim Bim. Jadi Bim Bim bilang waktu itu mereka masih muda, udah terkenal dan punya 5 album, tapi ternyata mental masing-masing personil gak sebanding sama kepopularitasan yang mereka miliki. Nah, Kakak Slank juga bilang di interview MTV itu, masing-masing akhirnya terlalu keasikan sendiri di pribadinya masing-masing gitu loh. Udah gitu gak lama masuk wabah narkobanya itu kan, jadi makin menyendiri. Jadi emang akhirnya sebaiknya jalan masing-masing. Menjelang pemecatan Bongki, Indra, dan Pai, masing-masing dari mereka tuh ya, termasuk Bim Bim dan Kakak, itu udah terlalu asik sama pribadinya masing-masing. Ditambah setelah itu masuk wabah drugs, makin jadi deh tuh, kata Kakak. Dan kemudian akhirnya diputuskan, ya udahlah, kayaknya lebih baik juga kalau kita jalan masing-masing. Nah, setelah Bongki, Indra, dan Pai ini sudah nggak lagi, ulang ya. Nah, setelah Bongki, Indra, dan Pai ini nggak lagi di Slank, Kakak dan Bim Bim saat itu udah taken kontrak sama pihak distributor untuk bikin album. Akhirnya mau nggak mau mereka berdua saat itu nyari pemain edisional. Terpilihlah Ivan sebagai bassist dan juga Reynold untuk ngisi gitar. Tapi nggak lama setelah itu Reynold memutuskan untuk keluar, nggak tahu kenapa. Akhirnya posisi Reynold sebagai gitaris digantikan oleh Rido Hafiz dan juga Abdi Negara. Nah, formasi Slank dengan formasi baru yaitu Ivan, Kakak, Rido Hafiz, Abdi Negara, dan Bim Bim akhirnya disebut sebagai Slank Formasi 14 dan masih bertahan hingga sampai saat ini. Peristiwa pemecatan ini gue anggap membawa berkah karena terbukti sampai sekarang Slank masih aktif berkarya. Bahkan, sudah belasan album keluar ketika peristiwa pemecatan itu terjadi. Dan sebetulnya peristiwa pemecatan ini nggak membawa berkah untuk Slank aja sih. Sebetulnya 4 tahun setelah dipecat, Bongki, Indra, dan Pai ini juga bikin band baru, namanya BIP. Kependekan dari Bongki, Indra, dan Pai. Ya, biarpun BIP nggak seproduktif Slank ya dalam berkarya. Mungkin waktu itu Pai selaku produser musik sibuk banget ya. Bener gak tuh gue? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Nah, tapi beberapa bulan lalu nih ya, di tahun 2020, sosmed sempat digegerkan nih cuy oleh keputusan Bongki, Indra, dan Pai untuk bikin band baru namanya 31F. Gue kutip dari suara.com, sebetulnya terbentuknya 31F ini adalah karena tuntutan para slankers yang kangen sama Slank Formasi 13 atau Slank F13. Nah, kemudian si Tiga Dedengkot ini kayak, aduh nama bandnya apa ya? Setelah diacak-acak di otak-atik, akhirnya ya udahlah 31F aja kali ya. Dan sampai sekarang mereka sedang mengusahakan supaya reunion sama Slank itu benar-benar terjadi. Nah, tapi nampaknya ini harus ditunda dulu ya karena pandemi. Atau sebenarnya bohong? Atau sebenarnya mereka masih dendam sama Bim Bim? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, peristiwa pemecatan personil band yang membawa berkah berikutnya adalah pemecatan Jason Everman oleh Nirvana. Nirvana, siapa sih yang gak tahu Nirvana? Gila kali lu kalau gak tahu mereka. Lah, dejavu gue sama kalimat itu. Yap, band yang dikepalai oleh Kurt Cobain ini sangat terkenal di era 90-an. Jadi sebelum tewasnya Kurt Cobain, Nirvana dianggap sebagai band grunge pertama yang masuk ke media mainstream dan laku di pasaran. Gua kutip dari Louder Sound, lewat album Nevermind, Nirvana ini untuk di pasar Amerika aja berhasil menjual sebanyak 10 juta kopi cuy. Nirvana dikenal dengan 3 orang personilnya, yaitu Kurt Cobain sebagai vokalis dan gitaris, Dave Grohl sebagai drummer, dan juga Chris Novoselic sebagai bassist. Tapi jauh sebelum mereka terkenal, di awal-awal terbentuknya band ini, tahun 1989 jumlah personil Nirvana itu ada 4 orang cuy. Selain Kurt dan Novoselic, ada Chet Channing pada drummer yang kemudian nantinya digantikan oleh Dave Grohl sebagai drummer. Dan juga ada yang namanya Jason Everman sebagai gitarisnya Nirvana pada waktu itu. Nah, waktu itu mereka berempat sempat rilis album, yang dimana album ini adalah album pertamanya Nirvana, yang judulnya Bleach. Gua kutip dari Daily Mail, si Kurt Cobain ini akhirnya memberhentikan si Jason karena sifatnya yang moody. Bahkan Kurt Cobain menjulukinya Moody Metalhead. Dan Chris Novoselic pernah bilang, kami memiliki beberapa pertunjukan hebat dengan Jason, tapi kemudian semuanya berjalan ke selatan dengan sangat cepat. Everman terlalu depresif. Ya, artinya moodnya gampang berubah ya si Jason ini. Setelah Jason dipecat oleh Kurt, karir Nirvana semakin menanjak. Di tahun 1990, Dave Grohl ngegadin Chet Channing. Dan di tahun 1991,
Nirvana mengeluarkan album baru yang berjudul Nevermind, yang akhirnya menjadikan mereka band papan atas pada saat itu. Berkah cuy, berkah ya abis pecat Jason. Tapi ada fakta-fakta unik di balik pemecatan si Jason Everman ini. Lu tahu gak sih, ternyata biaya rekaman album Bleach ini sepenuhnya itu dibayar oleh Jason Everman. Waktu itu dia bayar sekitar $600 lah. Dan sebetulnya uang dengan jumlah segitu pada tahun itu kayaknya gak sedikit ya. Padahal si Jason ini gak pernah ikutan atau terlibat sama sekali dalam sesi rekaman album Bleach. Nah, jadi sebagai bentuk penghargaan si Jason atas uang yang telah dikeluarkan, Kurt Cobain akhirnya mencantumkan nama Jason Everman di kredit albumnya Bleach. Tampilin fotonya. Dan di beberapa photoshoot, dia juga boleh ikut, cuy. Nah, perihal hal ini, si Chris bilang, "We just wanted to make him feel at home in the band." Yang artinya, kita cuma mau membuat dia merasa kayak di rumah ketika mereka bersama band. Dan sampai sekarang, Nirvana nggak pernah ngebalikin uangnya si Jason Everman. Jahat nggak sih sebenarnya? Kayaknya si Jason nih dimanfaatin gitu ya sama anak-anak Nirvana. Sorry to say nih ya, tapi gue cuma melihat fakta yang ada. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Fakta kedua, masih gue kutip dari Daily Mail. Jadi setelah dipecat dari Nirvana, Jason Everman ini join ke band grunge lainnya cuy, yang nggak kalah gede sama Nirvana waktu itu. Namanya Soundgarden. Tahu kan Soundgarden itu siapa? Udah gila kali lo kalau nggak tahu Soundgarden. Soundgarden bandnya Chris Cornell cuy. Nah, tapi si Jason ini cuman gabung di Soundgarden selama 1 tahun. Jadi abis tour dunia besar-besaran, Soundgarden nih ngadain meeting. Dikira si Jason meeting apaan gitu ya. Nggak taunya apa cuy, nggak taunya dalam meeting pemecatan si Jason cuy. Kasian banget ya ini orangnya. Dan alasan pemecatannya pun sama kayak waktu dia dipecat dari Nirvana, yaitu ini orang moody banget cuy. Jadi road manager-nya Soundgarden ini pernah bilang, Jason tuh sebenarnya orangnya lucu dan jenaka gitu ya, tapi anehnya kadang-kadang mood dia suka berubah. Tiba-tiba dia duduk di dalam bis terus marah-marah dah tuh seharian sama headphone yang dia pakai. Nah, dulunya waktu Jason masih anak-anak, perubahan mood yang ditampakkan oleh si Jason Everman ini nampaknya bikin neneknya khawatir, terus memutuskan untuk mengirim dia ke terapis. Yang kebetulan si terapis ini juga penggemar berat. Yang kebetulan si terapis ini juga penggemar gitar. Nah, ini nih cikal bakalnya si Jason Everman akhirnya memutuskan untuk jadi musisi. Jadi ketika udah nyampe kantor terapisnya, si Jason Everman ngeliat gitar, wah. Terus dia ngambil gitarnya. Terus akhirnya dimutusin, kayaknya gue jadi musisi deh. Tapi nyatanya nasib dia gak bagus sebagai musisi. Iya, dari bocah udah moody sih lu, tong. Dan fakta terakhir dari pemecatan Jason Everman ini adalah, gue kutip dari Daily Mail. Jadi setelah Doi dipecat dari band-band keren kayak Nirvana, Soundgarden, nah akhirnya dia malah memutuskan untuk masuk Angkatan Militer Amerika. Sumpah, ini orang random banget ya. Super duper random cuy. Dari musisi jadi anggota militer. Nabrak ya. Menurut kalian gimana tuh? Apakah keputusan Doi masuk Angkatan Militer Amerika karena dia depresi telah dipecat sama band-band keren dunia? Komen di bawah. Ya, itu dia bahasan gue kali ini. Gue pengen tahu ya pendapat kalian ya, kalau kalian berada di posisi orang yang dipecat, gimana coba perasaan kalian? Apalagi kalau kalian termasuk salah satu orang yang punya andil dalam membesarkan nama band kalian. Apakah kalian akan galau lalu mabuk-mabukan? Komen di bawah. Anyway, kalau kalian punya ide untuk bahasan gue berikutnya gitu ya, please lah, jangan malu-malu komen di bawah. Tapi jangan lupa untuk subscribe dong, sebagai salah satu bentuk support channel ini, men. Ya, yaudah gitu aja lah ya closingannya ya. Oh, tapi follow kita juga di Instagram di @jalur_musik. Oke, okay? So, see you on the next episode. Ciao!